dengan suami untuk iya, menyenangkan sekali akhirnya setelah kita mendekam setahun gak ngapa-ngapain, kita gak ketemu ya setahun semuanya. Jadi bersyukur sekali bisa datang ke acara FFI, dan sebenarnya salut banget sama timnya dan protokolnya ketat banget, dan jadi kita yang datang juga sebagai undangan merasa aman lah. Mbak, dapat 17 nominasi, gimana rasanya? Rasanya lumayan surreal sih, karena awalnya gak nyangka akan segitu banyaknya, dan ternyata aku juga dapat nominasi, itu sesuatu yang menyenangkan. Harapannya sendiri mungkin bisa menang di... Optimisnya? Jujur, yang lain juga bagus-bagus banget gitu. Jadi sebenarnya aku kesini untuk ketemu lagi sama teman-teman aja tuh udah membahagiakan. Jadi kalau misalkan menang pun, aku ngerasa kalau misalkan salah satu perempuan yang menang, menurut aku kita semua menang. Nah ini kalau resolusi tahun akhir tahun ini mungkin ada planning apa? Liburan kah di momen ini kak? Belum ada planning apa-apa sih. Belum, kayaknya buat tahun ini ya masih harus pelan-pelan tuh. Iya. Mungkin syuting film lagi ya. Momongan mungkin berarti kak. Berarti selama pandemi ini bisa dibilang nggak ada syuting-syuting atau kegiatan di luar berarti kan? Tawaran sih ada, tapi memang memilih bekerja sama produksi yang memang taat sama protokol, dan itu jadi pertimbangan yang besar. Jadi tahun ini aku lumayan kayaknya terpaksa, bukan terpaksa sih, dipaksa untuk beristirahat sama keadaan. Jadi tahun ini kebetulan kami berdua juga baru menikah, jadi dapat kesempatan untuk sama-sama quality time lah ya. kemana aja nih, maksudnya quality ada kali liburan sama di rumah apa? Tetap masih liburan kan mungkin berdua baru nikah. Ya. Maksudnya quality time-nya biasanya itu kemana, ngapain? Nah, quality time-nya sekarang kita suka jalan kaki ya kan? Suka jalan kaki, jalan-jalan, kebetulan Jakarta sempat sepi banget. Jadi kita jalan kaki, terus lihat-lihat aja ya. Kemarin pas ke Bali sempat diledekin sama Vini, katanya kamu itu gimana, kata-kata apa? Itu bercanda, aku juga ngeledekin dia lagi nyari ini ya, lagi nyari tempat buat event wedding gitu. Emang kita sahabatan suka gitu. Tapi sudah pro. Doain aja ya. Event wedding berarti belum. Gimana? Event tanya Mamong, Honeymoon singkat. Iya, kemarin itu kita memang menikah belum honeymoon, tapi lama kelamaan Bali di airport juga semua protokolnya ketat banget, jadi kita merasa oh kayaknya semua orang udah mulai beradaptasi dengan hal ini gitu, jadi kita merasa kayaknya oke juga, dan itu juga membantu tourism di Bali juga kan, ngebantu teman-teman yang di sana. Kata Ara, tapi emang pengen punya momongan berapa sih? Sudah ada planning belum sih program, Kak Ara? Kita sih yang dikasih aja udah bahagia. Oh iya, Kemarin di Bali berapa lama? Iya. Resolusi tahun 2021 mungkin apa buat kalian berdua sebagai suami? Mungkin kita bisa kerjasama, terus menyuguhkan sesuatu yang menarik buat teman-teman followers atau konten-konten yang menarik lah. Karena boleh dipanggilin, boleh greeting tahun selamat Natal dan tahun baru. Kok udah? Sini kak, sini dikit kak. Semoga di tahun yang menarik ini kita bisa refleksi, bisa belajar banyak, dan bisa berbahagia dengan keterbatasan yang ada. Oke.